Pengurus Yayasan Masjid Besar At-Taqwa Pemangkat Minggu 6 Juni 2021 menyerahkan dana solidaritas untuk Palestina melalui perwakilan Komite Nasional Rakyat Palestina atau KNRP Kalimantan Barat sebesar Rp226.350.000 di Masjid Besar At-Taqwa Pemangkat. Haji Arif Fidyar, Ketua Dewan Pembina Masjid Besar At-Taqwa Pemangkat, mengapresiasi pengurus Yayasan Masjid Besar At-Taqwa Pemangkat yang berhasil merangkul pemuda dan masyarakat sehingga terkumpulnya dana solidaritas bagi Palestina. Ya, kemudian seterusnya kami hormati juga Ketua Pengurus Masjid Besar Yayasan Masjid Besar Pemangkat beserta seluruh anggotanya. Saya berposisi sebagai ketua pembina yayasan yang sehari-hari, setiap hari bergaul dan sholat lima waktu, sholat maghrib, terdengar oleh tim saya. Kegiatan ini direncanakan awalnya memang dengan musyawarah, ngomong-ngomong, punya niat, punya nama ini, kuping mendengar bagaimana Pak Kusian bicara dengan ketua pengurus, bagaimana Pak Kusian bicara dengan pengurus, dengan anak-anak muda. Dari pantauan di lapangan, tampak para jamaah yang hadir dalam kegiatan tersebut antusias mengikuti setiap rangkaian hingga diserahkannya dana solidaritas untuk Palestina dari Yayasan Masjid Besar At-Taqwa Pemangkat kepada KNRP Kalbar. CSM TV, Madah Kanye.